Halo guys. Loh, gak ikut. Gak ikut. Gak melu. Hah? Gak melu. Heeh. Uh-uh. Gak melu. Deh. Oh, nganter tok. Oh. Ini guys, orang Sudan. Satu minggu sini lagi. Di Sudan musim apa? Hah? Di Sudan musim apa? Bom. Sudan musim apa? Udara. Uh-uh. Hujan. Hujan. Waduh. Di hujan musim Sudan deh sini. Musim bom. Wes. Oke, bongkera. Penumpangnya wong luar negeri kabeh iki ning jero iki. Wong Sudan. Jadi orang Sudan sekolahnya di Indonesia. Naiknya Sinarja 95 RE. Hati-hati. Sudan guys, barusan nganter rombongannya, besok mau naik Sinar Jaya lagi besok. Wes, orang Sudan belajar di Indonesia. Tadi 95 RE ini 27 DD double decker bersama Mbah Sahar guys. Mbah Sahar sama Mas Ajis, ini ada penumpang yang nganter di atas. Peteng kok ini. Jangan lupa masyarakat Purbalingga tanggal 2 sunatan massal, yang mau disunat monggo. Langsung merapat di Wisma apa tadi ya? Lupa aku. Tinggal scan barcode aja, nanti ada di cuplikan videonya ini di layar teman-teman semua ini. Harga paketan motor nih di Terminal Desari Malang, motor Rp460.000. Atau 470, ini ada asuransinya nih. Ini motor nih, paketan Sinar Jaya. Murah meriah kan? Rame banget ya penumpang Sinar Jaya ya. Ini total seluruhannya aja yang tadi pores aja bullshit, ciledug bullshit. Ini double decker ini katanya kurang satu, pasti bullshit lah kalau kurang satu mah. Jangan lupa naik Sinar Jaya, tiket termurah ya, tiketnya paling murah nih Sinar Jaya, bisnya paling ya nyaman banget nih. Sama Mbah Sahar dan Mas Ajis, driver Sinar Jaya double decker. Thank you.
untung aja nggak ketinggalan teman-teman ya penumpangnya. Nungguin ini doang. Duh, anginnya gede banget nih Malang. Penumpangnya wis pada teka kabeh untuk suite family ini. Ini paketnya nanti dibawa Bogor. Tinggal dua keberangkatan lagi, yaitu suite family dan 90 RE. Di sini ada cabut bersama M Trans. Cabut. Jolali M Trans Selasa Rabu Kamis promo. Armada akan segera masuk nih M Trans. M Trans City Trans, maaf City Trans. Terus Agra juga masih ada dua ini. City Trans pakai Bluebird. Oh, Bandung. Ini yang ke Bandung.
Mas Handoko. Bang Timur guys, kembali Sumbawa Lombok, terus di sana ada harian tos calendar yang terpapang di sana, nggak tahu kenapa itu ya, apa perpal atau gimana atau storing. Oke, jangan lupa subscribe lagi di Topan Channel. Video nggak bisa aku lanjutin, aku mau ngopi dulu guys. Di sini ada 90 RE punyanya Bang Pario. Terus di sana ada City Trans, Harapan Jaya, TVD, Haryanto. Oke, video saya akhiri teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Purbalingga ada sunatan massal tanggal 2 Juli 2024. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya.